Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrajur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia.